tebar ke sini, Pak. Indukan. Indukannya. Iya. Biasanya berapa lama, Bu, kalau misalnya untuk starter sudah ditaruh? Paling berapa hari, mungkin tiga hari. Ya? 2-3 hari sudah bisa. Ini biasanya dikasih starter tuh berapa? Kasih starter, Bu. Biasanya untuk yang luasan kayak gini banyak kah atau? 1 liter juga udah cukup kita. 1 liter maksudnya? 1 liter starternya kita masukin di sini. Nanti dia berkembang biak gitu 3 hari kemudian. Untuk bahan dasarnya sendiri, Bu, disediain airnya air khusus atau apa? Kemudian tuh saya lihat juga ada daun pisang, fungsinya apa? Mungkin kayak gimana, Bu? Ini untuk pendingin aja. Kalau panas kan dia di situ bertelur di. Kalau pakannya? Kalau pakannya hotdog itu dari ini. Pelet tepung. Tepung. Tepung yang kita fermentasi sama probiotik. Oh gitu. Ini hasil dari kegiatan kita untuk DPCS ini, ada hasil olahan kita yaitu albumin ikan gabus haruan. Ini ekstraknya, jadi 1 kilo ikan gabus menghasilkan 100 mili. Jadi ini 20 mililiter, jadi dapat 5 botol untuk 1 ikan, apa 1 kilonya. Khasiatnya buat apa sih, Bu? Khasiatnya bisa buat stamina, terus untuk kesehatan juga, misalnya orang habis operasi, terus ibu-ibu habis lahiran. Di sini juga teman-teman kita yang kena positif biasanya kita kasih albumin juga. Alhamdulillah. Contohnya Mbak Rohana. Kemarin. Oh, banyak ya. Oh, itu iya, khasiatnya ya. Iya, banyak. Dipasarkan, Bu? Sementara karena bukan toko kita, cuma untuk ganti produksi aja. Jadi ukuran 20 mili ini kita kasih 50.000. Tapi ini memang murni, asli. Iya. Iya, siap. Oke, Bu. Kita punya tiga rasa ya. Ada leki, ada lemon, sama original.